ada lubang untuk mengaitkan. Jadi ini punya otot, kita pasang terus nanti kita kunci seperti itu. Di sini karena ada kerusakan kita kurangi sedikit, agak mau meleleh biar nggak ganggu pemandangan lur, kita kurangi dikit. Oke, langsung kita sepuh lur. Ini persiapan untuk gagang maupun sarungnya.
kita buat untuk apa handle-nya di dalam pelubangan bisa make api besi dibakar panas ataupun bor seperti ini. Setelah itu baru kita rajang-rajang lur. Selah-selahnya yang masih melongo kita kasih serbuk. Ini serbuk kayu. Lem di sini. Ini bisa dua kali lor, setelah kita gosok nanti kelihatan masih ada yang belum rapat, kita isi lagi, kita kasih lem lagi nanti. Cara membuat sarungnya, kita bayangin aja kita buat di kayu. Ini untuk ukuran ini lor, untuk ukuran, bukan mau dipakai sarung kayu, tapi hanya untuk ukuran. Thank you.
buat patokan sementara. Patokannya seperti ini Mas Lur. Kita buat seperti ini dulu. Ini hanya dikunci dikit-dikit. Jadi nanti ketika ngelubangin biar enak. Setelah kita bentuk awang-awangan seperti ini sudah perkiraan pas. Ini kan tinggal kita kunci ini Lur. Pinggir patokannya nanti kalau untuk kita buat lubang ini untuk patokan. Seperti ini. Terus bakal yang di dalam ini kan calonnya. Terus bagian tengah kita bisa pakai penggaris untuk titik lubangnya nanti. Gocek iblah kono dol. Oke, jombok teken iki ra enak lime. Nah ini untuk tengah punggung. Nah terus ini untuk urat ataupun seling yang kita masukkan di dalam nanti. Kita juga buat sketsa garis. Jadi biar lurus. Terus sebelahnya gimana nanti dah gerombolan gambar penjelasan. Nah mana kurang mudun pasnya tengah ini. Mbak pasnya dengan padak nih seret dah. Jadi ini nanti sebagai patokan ini Lur. Tengah-tengah ini. Kita buat lubang nanti kan satu-satu. Jadi ada patokannya nanti. Oke, langsung kita lubang-lubang. Kita ambil salah satu contohnya Mas Lur. Nah. Set. Jadi kita tinggal bayangin aja ini lubang pinggir, lubang pinggir.
tembakan ini. Bleng. Arah-arahnya kita buat lubangnya seperti ini. Oke, langsung kita gas yang ini. Seperti ini Mas Lur. Jadi bagian-bagian di zoom kena. Jadi bagian-bagian ini sudah, selain ada lubang untuk mengaitkan. Jadi ini punya otot, nggak hanya sekedar lem. Geser padahal kidul. Ada otot, jadi tinggal kita pasang seperti ini. Karena udah kita garis di samping sini udah semua, itu kan bisa lurus. Oke, sekarang kita pasang ini nanti. Setelah itu baru kita lem. Direntengi seperti ini. Serut, plek kuane. Dang yo, walek-walek lur. Ya, intinya seperti inilah. Kita pasang, terus nanti kita kunci seperti itu. Penguncinya sama, pakai lem. Kemur agak kunci ketok ini. Jadi intinya nggak hanya mengandalkan dari apa kekuatan lem, ada urat ataupun seling kopling ini loh. Ini kadung di lem, nanti kita perlihatkan kalau udah rapi semua. Oke, langsung kita kerjakan. Posisinya setelah kita sentengi seperti ini. Jadi ini bisa kita geret agak kenceng, baru kita kunci pakai lem. Seperti ini. Ketit-tit-tit. Setelah perkiraan kenceng, kelurusan udah pas. Oke. Kita kunci dikit-dikit bagian yang patah-patah tadi. Sekarang saatnya kita bumbui. Kita apa? Kasih penutup. Bisa seperti ini, Lur. Kita kasih minyak biar dia nggak lengket dengan lem. Jadi kita baluri minyak. Sampai ganti dino Mas Lur. Tinggal ngopi dhisik Mas Lur. Oke, setelah semuanya sudah rapet, selah-selahnya, rongga-rongganya udah kita kasih serbuk kayu. Serbuknya serbuk kayu ini Lur. Jadi bisa pakai kopi ya, tapi yang kuat serbuk kayu malahan.
Nah, seperti ini Mas Lur. Ini udah cukup mengunci. Jadi nanti untuk penguncian beberapa paling atas ini udah kita bor, kita masukkan ini. Jadi ini tembus. Di sini ngawet. Nyabang seperti ini. Nyabang seperti ini posisinya. Sampai tembus ini. Oke, langsung kita kerjakan. Seperti ini Mas Lur hasil akhirnya. Proses pembuatan golok yang berbahan dari bearing untuk handle dan sarungnya dari tempurung batok kelapa. Jadi selain kita lem, itu ada perekat, ada seling ataupun kawat kopling, seling kopling, kopling motor kita pasang di sini, masuk sampai ujung sini. Prosesnya seperti yang di video barusan, proses pemasangannya dan pembuatannya. Sangat mewah walaupun hanya terbuat dari bahan-bahan yang tidak terlalu berguna lah. Kalau batok kelapa itu, kalau udah diambil kelapanya, ada yang memanfaatkan untuk tempat tampungan karet, ada beberapa ya cuman dibuang aja. Jadi bisa dimanfaatkan menjadi seperti ini Mas Lur. Sepiknya ini sepik potong. Oke Mas Lur, semoga tutorial proses pembuatan tadi bermanfaat, juga bisa, semoga bisa menginspirasi, karena banyak juga perajin ataupun seperti kita lah, sama-sama belajar membuat bilah. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ataupun menginspirasi. Oke, sekian. Terima kasih.